Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Akmal berhak soal PM isu tahanan rumah, Zaid beritahu Adam. Petaling Jaya, Zaid Ibrahim mengecam Ketua Pemuda PKR Adam Adli kerana menyerang rakan sejawatnya daripada UMNO berhubung respon Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkait tahanan rumah Najib Razak. Bekas Menteri Undang-Undang berkata tindakan Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Salih bertanya sama ada Anwar tahu mengenai isu itu adalah betul. Akmal betul dan Adam salah. Dakwaan isu perintah tambahan mengenai tahanan rumah Najib adalah penting dalam banyak perkara. Akmal berhak sama seperti kebanyakan kita untuk bertanya sama ada PM tahu tentang isu itu. Adam bukanlah orang yang akan membela Anwar. Dia perlu memberikan penjelasan serius mengenai tindakan PM, kata Zaid dalam catatan di X. Semalam Akmal menolak kenyataan Anwar sebagai berkata affidavit difailkan timbalan Perdana Menteri Zaid Hamidi untuk menyokong Najib menjalani baki hukuman secara tahanan rumah dibuat atas kapasiti sebagai Presiden UMNO. Ini bukan soal Presiden Parti atau Kerajaan. Ini soal sama ada Kerajaan mahu menjunjung titah atau sebaliknya. Rakyat mahukan penjelasan bukan alasan, kata Akmal di Facebooknya. Pemimpin UMNO itu berkata demikian sebagai respons kepada Anwar yang memaklum beliau tidak mahu terlibat dalam perbincangan perintah tambahan mengenai tahanan rumah didakwa dikeluarkan bekas yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah ketika mesyuarat Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan pada 29 Januari. Adam kemudian berkata Akmal menyinggung Anwar yang juga Presiden PKR. Beliau mengingatkan Akmal supaya menghormati Anwar sama seperti layanan baik mereka terhadap Zaid sebagai Presiden UMNO. Dalam catatannya, Zaid turut mempersoalkan sama ada Anwar menyembunyikan isu lain juga daripada pengetahuan jemaah menteri. Zaid berkata kewajiban Anwar untuk memaklumkan kepada jemaah menteri mengenai segala hal yang berlaku supaya keputusan boleh dibuat secara kolektif.